pagi berbuat dosa, sore berbuat dosa, tapi hati Rasulullah selalu bilang, ya Allah, itu dosa umat ulun, ya Allah, ampuni ya Allah. Betapa mulianya hati Rasulullah, betapa luar biasanya hati Rasulullah. Mudah-mudahan kita selalu merasakan betapa luar biasanya sayang dan cintanya Rasulullah kepada kita. Senakal-nakal kita masih diurus oleh Rasulullah. Sejahat-jahat kita masih diurus oleh Rasulullah. Rasul kada pernah senang hatinya kalau ada satu umatnya yang masuk neraka. Allahu Akbar. Siapa yang enggak rindu dengan manusia yang seperti ini? Siapa? Kedada. Pasti semua merindukan selain wajah yang tampan, akhlak yang lebih bungas dari ketampanan mukanya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan kita semua menyadari betapa kita rasanya kada berani, kada terucap kalimat kata mencintai Rasul. Kenapa? Kada ada bukti yang pantas untuk dibuktikan, tapi Rasul telah membuktikan cinta beliau kepada kita. Allah, nakal, jahat, banyak dosa yang kita kerjakan. Saat malaikat subuh mengangkat amal manusia, Nabi menanyakan, malaikat, stop, ini amal siapa? Amal umat pian. Stop, aku mau ngomong dulu sama Allah. Ya Allah, yang baiknya tolong terima. Naam ya Habibi, ku terima, kata Allah. Yang jahatnya, ya Allah, tolong ampuni. Naam ya Habibi. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Betapa mulia hati sayyiduna wa habibuna Muhammad bil mu'minin ra'ufun rahim. Hati beliau dengan orang yang ada iman, ada Islam, ra'ufun rahim. Nah, mari kita mencoba untuk paling tidak jujur mengakui dosa kita banyak. Kita banyak salah, banyak dosa. Bahkan kadang-kadang dengan menuntut ilmu, malah kenapa kita kada menghargai lawan ilmu, kada mengamalkan, kada menomor satu akan. Walam ya'lamu anna al-ilma yakunu alaihim hujjatun balighahum.